harga saham Bank Mandiri tembus rekor tertinggi. Harga saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI menembus rekor all time high A atau ATH baru pada level Rp6.900 atau melesat 3,37% pada perdagangan Senin 5 Februari 2024. Berdasarkan statistik RTI Business, harga saham Bank Mandiri pada hari ini bergerak pada rentang Rp6.675 pada level terendahnya hingga sempat menyentuh harga Rp6.950 per saham sebagai level tertingginya. Sejalan dengan peningkatan tersebut, kapitalisasi pasar BMRI tercatat mencapai Rp644 triliun, di mana total frekuensi perdagangan saham BMRI hari ini telah mencapai 13.000 kali dan volume perdagangan tercatat 112,97 juta saham, serta nilai transaksi harian sebanyak Rp772,52 miliar. Sebelumnya, BMRI telah mencatatkan kinerja yang solid di sepanjang 2023. Laba bersih bank pelat merah tersebut melejit 33,7% menjadi Rp55,1 triliun secara tahunan. Direktur Utama BMRI Darmawan Junaidi mengatakan capaian kinerja signifikan tersebut selaras dengan kondisi ekonomi yang secara nasional masih resilient menghadapi volatilitas pada 2023. Darmawan mengatakan dari berbagai tantangan yang ada di tahun 2023 kondisi ekonomi Indonesia masih resilient yang didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga investasi dan inflasi yang masih terjaga. Di sisi lain, ruang kinerja fiskal Indonesia masih besar untuk dapat terus mendukung perekonomian. Kenaikan tersebut tak lepas dari realisasi penyaluran kredit BMRI pada tahun lalu yang mencapai Rp1.398,1 triliun atau mengalami pertumbuhan 16,3% secara tahunan. Ini melampaui pertumbuhan kredit industri yang sebesar 10,38% secara year on year.